Oki Alparesi tak tahan menahan kesedihan karena terharu melihat driver difabel ojol yang ia pesan. Oki Alparesi banyak belajar dari driver ojol perihal makna bersyukur dalam hidupnya. Presenter atau host acara Rupa Wisata sekaligus model Oki Alparesi, belum lama memposting video yang menyayat hati penonton melalui akun Instagram pribadi miliknya. Oki Alparesi memposting momen saat ia memesan ojek online saat membagikan kisahnya ketika memesan ojek online sewaktu melakukan kegiatan di luar rumah. Tak biasa, saat memesan ojol, Oki Alparesi mendapatkan driver yang memiliki keterbatasan fisik. Presenter, model sekaligus dosen kelahiran Langkat sedikit membicarakan perihal keluhan kesah dalam hidupnya yang masih sering terucap darinya dan terdengar dari sekelilingnya ketika melihat kondisi pengemudi tersebut. Kejadian ini membuat Oki Alparesi terharu hingga meneteskan air matanya saat perjalanan dari belakang kemudi driver. Tak sadar, sebelum driver itu sadar, ia dengan segera mengusapnya dengan tangan kekarnya. Dari kejadian ini Oki Alparesi mengambil banyak pelajaran tentang bersyukur bahwa ia diberi tubuh yang lengkap. Makasih Bapak udah kasih contoh buat kita semua untuk tetap berjuang, tuturnya. Menyayat hati, driver ojol turut mengucapkan terima kasih karena tips lebih yang diberikan Oki Alparesi saat sudah sampai tujuan.